Guys, gue penasaran nih. Gue ada games sama Omar. Jadi gimana nih, Mar? Oke, okay, kita hari ini akan bikin games brew ala Rico. Gitu. Kita akan coba nge-brew. Kebetulan gue juga nggak ngerti-ngerti banget. Bisa lah ya, Rico juga. Gue yakin bisa. Kita akan bikin manual brew. Cuma nanti hasil manualnya nih akan dicoba sama salah satu barista dua kopi. Gitu aja sih, simple ya. Kita mulai sekarang ya. Iya, siap. Oke, okay, udah selesai. Kita akan manggil jurinya nih. Kita manggil Fir. Oh iya. Yeah. Ini ada juri barista dua kopi dari Cepete, namanya Alvira. Terus nih, gue sama Rico bikin. Lo cobain yang enak, gue tunjuk. Tunjuk orangnya. Ini pakai beans-nya. Ini pakai beans-nya. Sundaro manis. Sundaro manis. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, kok jadi gue takut ya? Dari ekspresinya sih, gue udah pesimis tuh gue. Yang ini lebih watery ya, soalnya... Ya memang konsep gue begitu. Jadi... Aku better yang ini sih, soalnya lebih... Oh lu karena gue aja lu. Iya, lebih... Bukan jawaban yang susah. Dari awal gue udah pesimis. Bener kok, bener. Tapi bener, tadi arti watery artinya kalau tadi gue perhatiin, lu nuanginnya tuh terlalu deras gitu kok. Oke. Okay. Artinya lebih slowly aja udah, cuma itu doang. Iya, iya, iya. Terlalu deras. Aman. Aman. Terima kasih, Fira. Thank you, Fira. Oke. Udah nih, kelar nih. Kelar, kelar. Terkait juri kita tadi, gue pernah lihat di sosmed, si dua kopi ini emang viral juga sama baristanya yang cantik. Oh iya, dulu ya, Gaby ya namanya. Sekarang di tim marketing kita tuh. Oke, okay. Wah kayaknya posisi yang tepat gue. Simpen gue. Enggak. Gimana ceritanya tuh? Semua yang kerja di sini based on rekomendasi. Emang ada beberapa CV yang masuk juga. Siapa aja yang mau kerja, kita emang welcome gitu. Cuman nggak tahu kenapa, ya lu sama aja kayak, nih ada nih datang. Dua-duanya sama cakep, cuman ya udah gitu. Pun dia yang belum punya basic kita bisa ajarin di sini. Yang penting attitude. Kalau gue attitude di atas segalanya. Setuju. Gitu. Setuju. Karena setuju. Skill bisa dipelajari. Kita bicara juga sekarang era sosial media nih, Mas. Hmm? Sejauh mana dua kopi lo dan tim mengoptimalkan si sosmed ini? Kita sangat heavy sih di Instagram terutama ya. Kita punya website sendiri sudah ada. Oke. Okay. Pun demikian yang untuk Instagram kita punya dua channel, satu Instagram yang dua DC khusus sendiri karena pakai bahasa Inggris. Oke. Okay. Yang Indonesia dua kopi biasa itu khusus yang di Indonesia. Paling enggak lo nggak tutup mata kalau memang sosmed emang harus dioptimalin. Harus ya? harus. Apalagi di masa pandemi sekarang ya. Karena dua kan ini kafe yang menjual, coffee shop yang menjual experience. Iya. Harus ketemu orang. Tapi kan sekarang kita serba keterbatasan untuk ketemu customer segala macam. Nah, kita cari wadah gimana caranya kehangatan kita, hospitality kita yang menjadi keunggulan kita tuh bisa tetap sampai ke teman-teman yang ada di rumah kayak gitu. Guys, lo masih penasaran obrolan gue sama Omar? Apalagi abis ini, jangan kemana-mana, tetap di Cari Cuan.